Hai guys dan selamat datang. Peranti yang dinanti-nantikan daripada Apple telah sampai di tangan kami. Sementara itu, kami akan menyah kotak dahulu peranti ini. Seluruh dalaman peranti ini adalah 256GB tertinggi yang ditawarkan oleh Apple pada model iPhone 11. Tidak seperti iPhone 11 Pro, kotaknya kali ini berwarna putih yang mana disaluti plastik yang mudah sangat untuk dibuka. Kemudian, buka saja kotak, anda akan terus dapat lihat peranti ini sendiri, iaitu iPhone 11 yang berwarna ungu ataupun bahasa Inggerisnya Purple. Sebelum itu, mari kita lihat dahulu apa yang berada di dalam kotak ini. Anda akan dapat lihat kertas kerja yang mengandungi arahan, manual penggunaan dan pelekat Apple yang berwarna silver. Selain daripada itu, untuk pengecasan, Apple masih meletakkan charger 5W untuk mengecas peranti ini. Sejujurnya, saya kurang pasti kenapa, tetapi itu yang anda akan dapat. Ianya juga menyertakan earpod dengan sambungan menerusi Lightning Connector serta wayar untuk memindahkan data ataupun tujuan pengecasan melalui Lightning Connector. Tahun ini juga, Apple turut mengeluarkan kerangka clear case yang sama seperti sebelumnya, iaitu iPhone XR, tetapi lubang ataupun keratan pada bahagian kamera lebih besar untuk memuatkan kamera baru yang ada pada iPhone 11 ini. Baiklah, kita akan bergerak ke peranti ini pula. Sementara itu, saya akan buka dahulu plastik pelindung di hadapan ini. Bagi pengetahuan anda, skrin pada iPhone 11 ini sama sahaja seperti tahun-tahun yang sebelumnya, menggunakan skrin sebesar 6.3 inci yang dinamakan sebagai Liquid Retina beresolusi HD. Di bahagian atas masih lagi terletak takuk yang mengandungi True Depth Camera dengan bezel sekeliling yang sekata. Bergerak kepada rekaan ataupun design, iPhone 11 mempunyai rekaan kaca depan dan belakang dengan kerangka yang diperkuat, iaitu aluminium 7000 series. Kerangka ini sememangnya kukuh tetapi agak berat untuk diletakkan pada peranti pintar, tetapi warnanya juga agak cantik apabila disamakan seperti kaca dan juga kerangka ini sendiri. Sekeliling peranti terdapatnya butang kuasa pada sebelah kanan yang turut berfungsi sebagai butang untuk mengaktifkan Siri, butang arah suara pada sebelah kiri. Di bahagian bawah adalah port pengecasan Lightning dan pembesar suara special yang dapat menyokong ataupun mendapat sokongan Dolby Atmos secara stereo. Spesifikasi peranti adalah menggunakan chip in-house Apple, iaitu A11 Bionic dengan RAM 4GB. Tas storan dalaman peranti adalah 256GB. Tambahan lagi, chip U1 bagi memudahkan anda untuk memindahkan file kepada penerima apabila terlalu ramai yang menggunakan peranti iPhone contohnya. Sistem operasi yang digunakan di sini adalah yang baru sahaja diumumkan oleh mereka, iaitu iOS 13 dengan pembaharuan seperti mengedit gambar dan juga video di dalam Photo app, Face ID yang lebih pantas dan banyak lagi yang mana kami telah pun mengupasnya di dalam channel kami ini. Istimewanya kali ini adalah Apple telah menambah satu lagi kamera di bahagian belakang yang mana sebelum ini hanya meletakkan satu 12MP kamera. Tetapi kali ini terdapat dua 12MP wide dan juga ultra wide yang dapat menangkap gambar yang lebih luas dan unik apabila menggunakannya. Kata Apple lagi, kali ini iPhone akan tahan lebih lama berbanding iPhone XR selama 1 jam lamanya, dan mengikut kajian yang telah dibuat, iPhone 11 yang baru mengandungi bateri berkapasiti 3046mAh dan turut menyokong pengecasan pantas 18W, tetapi Apple tidak menyatakan untuk model tersebut. Apa kata anda dengan peranti terbaru yang sentiasa menjadi rebutan ramai ini? Jadi itu sahaja dahulu sesi nyah kotak dan pandang pertama peranti iPhone 11 yang berwarna ungu ini. Ia akan mula dijual secara rasmi pada 27 September ini pada harga RM3,399 dengan pilihan warna yang pelbagai seperti hijau, kuning, purple dan banyak lagi. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.